Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kami di acara Daring Mingguan kami, Pengamatan Virtual Langit Malam Observatorium Bosca. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sekarang sedang menonton uh, streaming uh, acara yang sama di kanal Youtube Observatorium Bosca. Uh, kembali lagi bersama saya, uh, Dwi Osha, dan saya akan menemani teman-teman semua lebih kurang 90 menit ke depan. Kita akan bersenang-senang belajar sambil mengamati langit. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke seri kelima. Sama seperti seri-seri sebelumnya, seri ini juga tidak kalah menarik. Saya sudah menghadirkan narasumber yang tidak kalah keren daripada seri-seri yang sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kita bersama-sama menyaksikan Video observatorium Bosca untuk mengenal lebih jauh observatorium Bosca. Nah, observatorium Bosca adalah observatorium uh, astronomi modern tertua dan terbesar hingga kini di Indonesia, uh, diresmikan pada tanggal 1 Januari 1923. Observatorium Bosca terwujud atas usaha bersama kelompok perhimpunan bintang Hindia Belanda atau yang dikenal dengan NISV yang dimotori oleh Carol Albert Rudolf Bosca dan R.A. Kerkhoven. Bos Carol Albert Rudolf Bosca ini adalah seorang pengusaha namun sangat mencintai ilmu pengetahuan dan karena jasanya nama belakang beliau disematkan uh, ke dalam Observatorium Bosca. Uh, observatorium Bosca berlokasi di salah satu bukit di Kota Lembang di utara Kota Bandung terletak pada ketinggian 1300 di uh, di atas permukaan laut. Menghuni area sekitar 8 hektar terdapat beberapa gedung yang didedikasikan untuk merumahi teleskop-teleskop berbagai ukuran. Nah, tiap-tiap tiap teleskop-teleskop -tiap, tiap ini melakukan pekerjaan yang spesifik uh, melakukan pekerja spesifik berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah ini kalau kita lihat sekarang ada gedung kubah yang sangat ikonik, ini adalah gedung kupel yang dalam bahasa Belanda disebut kupel yang berarti kubah. Kupel merupakan rumah bagi teleskop refraktor ganda Chais yang dioperasikan sejak tahun 1928 teleskop besar cair sendiri telah banyak melakukan pekerjaan pengamatan bintang khususnya bintang ganda hingga saat ini. Nah, selain sebagai institusi riset, BOSCA juga mendukung pendidikan tersier bagi program studi astronomi ITB dan juga tentunya melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat. Sebuah pekerjaan yang tidak kalah pentingnya. Pada tahun 2004 kawasan Observatorium Bosca diangkat sebagai cagar budaya dan pada tahun 2008 dicanangkan sebagai objek vital nasional. Penyematan status ini merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia dalam menjaga keberlangsungan Observatorium Bosca sebagai aset bangsa yang tentu perlu kita dukung dengan aktif. Nah, kita doakan semoga kedepannya uh, semakin banyak kontribusi-kontribusi yang diberikan Bosca bagi ilmu pengetahuan tidak hanya Uh, untuk Indonesia tapi juga untuk uh, dunia. Oke, okay. uh, nah di seri kelima ini kita akan membahas tentang jarak dalam astronomi. Uh, saya akan saya akan memperkenalkan uh, narasumber kita yang keren-keren tapi uh, berbicara tentang jarak uh, oke okay. sebentar nah berbicara tentang jarak manusia sudah sejak lama mengukur posisinya di alam semesta dengan memahami pola keteraturan gerak benda-benda langit manusia mulai memetakan posisinya dan menjawab berbagai pertanyaan apakah bumi yang menjadi pusat orbit benda-benda langit Ataukah Matahari atau yang lain? Seberapa jauh Bumi dan uh, dari Bumi? Se Seberapa jauh Bulan dari Bumi kita? Seberapa jauh Matahari? Sejauh apa bintang-bintang di langit malam? Hingga seluas apa sebetulnya Alam Semesta yang kita huni? Kepingan puzzle pemahaman perlahan-lahan kita susun. Di abad ketiga sebelum Masehi, Aristarkus dari Yunani sudah mengukur jarak Bulan dan Matahari. Berikutnya, manusia mengukur jarak planet-planet dan bintang-bintang. Sampai hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita mengukur jarak hingga ke galaksi-galaksi terjauh dalam ruang waktu. Nah, untuk untuk membahas ini lebih jauh saya perkenalkan narasumber kita yang pertama ada Mas Anton Timur Jailani. Beliau adalah seorang dosen program studi astronomi di ITB. Dan beliau ini sangat aktif sekali melakukan riset di bidang kosmologi dan juga gravitational lensing. Mungkin langsung kita sapa Mas Anton di ujung sana. Halo Mas Anton. Halo Teh ya, Mas Anton, sehat? Alhamdulillah. Ya, berbagi dengan teman-teman di sini yang sangat antusias untuk belajar astronomi. Siap, insya Allah siap. Ya, oke, berikutnya kita sapa uh, narasumber kedua ada kita ada orang yang sudah men, sudah mau menggantikan tahtanya Mas uh, Ucup dari minggu-minggu uh, kemarin ya uh, posisinya selalu uh, oleh Mas Agus Mas Ucup sekarang digantikan oleh Mas Denny Mande kita sapa Mas Denny Mande halo Mas Den Mas Denny ini adalah seorang astronom di observatorium Bosca beliau ini pekerjaannya adalah memburu eksoplanet jadi di seri keempat kita membahas tentang eksoplanet nah Mas Denny ini Uh, pekerjaannya adalah memburu eksoplanet. Mas Deni, halo, apa kabar Mas Deni? Halo, selamat malam Mocha. Nah, kita kita juga punya teleskop yang baru ya, Mas Deni ya, untuk pengamatan malam ini boleh dikenalkan teleskopnya Mas Deni? Oke, okay, baik. Uh, saat ini saya sedang berada di dalam rumah teleskop Stevia. Nah, ini teleskopnya uh, mengintip di sebelah saya ini. Nah, kalau empat malam empat seri sebelumnya kita menggunakan teleskop BRT, kita sekarang mencoba pakai teleskop yang lain yang ada di kompleks observatorium Bosca ini. Namanya teleskop Stevia. Teleskop Stevia ini Stevia itu sebenarnya singkatan ya. Jadi kepanjangannya Survey Telescope for Exoplanet and Variable Star yang dalam bahasa Indonesia kira-kira teleskop untuk pengamatan survei mencari exoplanet dan bintang variabel yang baru. Nah, teleskop ini lebih kecil dibandingkan teleskop BRT sebelumnya dan dia memiliki medan pandang yang agak lebar. Karena memang fungsinya untuk mengamati mengamati medan langit yang agak sedikit lebar. Nah, mungkin uh, kita bisa lihat teleskopnya secara keseluruhan. Saya share sedikit ya. Silakan Mas Denny. Nah, ini dia teleskopnya. Mungkin uh, di atasnya kelihatan langit cukup cerah. Di ada sebuah titik terang di atas itu planet Jupiter. Teleskopnya sedang dipersiapkan untuk mengamati benda langit malam hari ini. Dan semoga cuaca cerah ini bisa bertahan sampai akhir acara ini. Atau bahkan bisa sampai besok pagi. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman yang ingin melanjutkan meneropong bintang, acara ini bisa mengamati lebih lanjut kira-kira seperti itu. Oke, okay, terima kasih Mas Denny. Stevianya tidak kalah ganteng dari boska robotik teleskop ya, yang digunakan Mas Ucup. Oke, okay, sebelum kita langsung mulai ke pembahasan kita, saya ingin memberitahukan sedikit tentang peraturan acara ini. Nanti akan ada penjelasan dari Mas Anton dan juga diselingi pengamatan oleh Mas Denny. Nah, sepanjang sesi, teman-teman silahkan bertanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan uh, mengetikkan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A yang bisa teman-teman lihat di bagian bawah dari uh, gawai teman-teman. Nanti beberapa pertanyaan akan dipilihkan untuk dijawab secara live, tapi kalau tidak bisa dijawab secara live, uh, nanti pasukan astronom kami akan siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, okay. uh, selain itu nanti uh, untuk survei mungkin nanti kita bahas di akhir nanti akan ada survei tentang cara ini. Oke tanpa berlama-lama mungkin langsung saja ke Mas Anton. Silakan Mas Anton. Oke. Okay. Oke. Okay. sudah masuk di layar belum? sudah kelihatan. Oke, okay. oke okay, terima kasih teman-teman. Uh, ya terima kasih juga kepada Observatorium Bosca yang sudah mengundang saya untuk bercerita, untuk ikut bercerita di kegiatan uh, pengamatan virtual langit malam Observatorium Bosca. Dan pada kesempatan ini saya diberikan Uh, mandat ya diberikan mandat untuk bercerita tentang uh, jarak dalam astronomi uh, mengukur jarak dan dimensi kosmos nah mungkin teman-teman uh, sempat mendengar beberapa satuan terus mungkin juga penasaran bagaimana sih para astronom mengukur uh, jarak-jarak ke benda-benda langit yang uh, tidak uh, begitu dekat atau sangat jauh uh, dari kita ya kita akan uh, uh, Jelaskan nanti, oke? Okay? Oke, okay, saya mulai dengan gambar ini. Jadi kalau kita berbicara hubungan manusia dengan langit sebenarnya dari semenjak manusia sudah ada di bumi, kita uh, bisa melihat bahwa memang hubungan langit dengan kita itu, dengan manusia itu sangat dekat. Tapi sayangnya jika kita berbicara keadaan sekarang, gitu ya, kita akan lebih banyak terkonsentrasi melihat Gawai kita menunduk ke bawah, terus menatap ke depan, menatap monitor kita. E, jarang sekali kita temukan, e, misalnya bagi teman-teman yang berada di perkotaan untuk melihat e, langit malam gitu ya. E, seperti di gambar ini banyak sekali bintang, ribuan bintang yang bisa terlihat dalam e, satu waktu. E, menengadah ke atas e, bukan berarti kita congkak gitu ya, melihat ke atas terus. Tapi, jika kita melihat langit, melihat uh, harmonis, uh, ya, harmoni dari pergerakan langit, uh, sebetulnya kita mencoba untuk berpikir kembali mengenai uh, posisi kita atau eksistensi kita di bumi itu seperti apa, sih? Apakah kita spesial di bumi ini, atau memang kita adalah pusat, atau kita tidak ada suatu yang spesial? tempat kita atau bumi kita misalnya. di di mana bumi adalah tempat uh, kita tinggal gitu ya. Oke okay. pada slide ini uh, di sini ada sebuah gambar gitu ya di mana di sana ada seseorang yang berusaha menembus batas gitu ya. Dia ingin tahu sebenarnya ada apa sih di belakang sana. Nah kalau kita berbicara tentang benda-benda langit kita uh, misalnya kalau siang hari pagi hari gitu ya kita pagi hari melihat Matahari terbit dari timur, terus tenggerang di barat. Begitupun uh, objek-objek lain, bintang, uh, bulan. Di sana kita mulai mempelajari, atau kita mulai memetakan, oh ternyata ada benda langit yang secara terus-menerus uh, dia bergerak uh, setiap hari dengan pola yang sama. Kita mulai mata oh ada objek ini, ada objek itu, ada objek yang terang. Mungkin jika kita uh, mencoba menjelaskan, kenapa ada objek. Eh, apakah objek terang itu dekat atau jauh, kita akan kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Uh, karena tidak, uh, interpretasi manusia tentang sesuatu itu tidak lepas dari uh, pengalaman mereka sehari-hari. Akan sangat mungkin orang-orang berpikir bahwa benda yang terang itu adalah dekat. Mungkin pada saat itu orang-orang berpikir bahwa matahari lah yang paling dekat karena dia paling terang. Dan objek-objek lain adalah objek-objek yang jauh uh, di sana. Nah, Begitu terus, manusia mencoba uh, memetakan atau memahami apa sih yang uh, terjadi di alam uh, semesta ini, uh, karena dengan pola-pola tersebut, sebenarnya uh, alam semesta mencoba berkomunikasi dengan kita. Itulah bahasa uh, uh, alam semesta, yaitu keteraturan yang diberikan kepada kita untuk berkomunikasi dan kemudian ditafsirkan oleh kita. Nah, mengenai uh, itu, sebenarnya kita sudah memahami satu step gitu ya tanda-tanda tadi tanda-tanda uh, kemudian yang nanti interpretasinya adalah uh, uh, disebut kemudian sebagai hasil dari sains gitu ya pengolahan nah tapi di sini uh, ketika kita memahami eksistensi kita kita akan merasa kesulitan kenapa karena kita merasa bahwa diri kita diam gitu ya jadi kalau dulu orang-orang dulu itu uh, mereka akan sangat mungkin berpikir bahwa bumi itu diam, itu mereka itu diam dan yang lainnya bergerak. Itu sangat sangat sulit sangat sulit gitu ya lepas dari hal-hal tersebut. Jadi perlu pemikiran yang lebih mendalam untuk menafsirkan tanda-tanda tadi menjadi sesuatu yang dipahami secara global. Oke, tadi saya sebutkan bahwa manusia mungkin akan bias gitu ya ketika menyatakan oh Mana sih objek yang jauh? Mana sih objek yang dekat? Mereka akan uh, kembali tadi me mencoba untuk merecall itu uh, pengalaman sehari-hari seperti apa, dan mereka mungkin akan sangat uh, prefer atau sangat menyukai bahwa benda yang terang itu adalah benda yang uh, lebih dekat. Tapi kita coba lihat apakah uh, demikian adanya gitu ya nanti. Nah, kemudian jika tadi kita berbicara bahwa semua benda itu bergerak gitu relatif terhadap kita, di mana orang-orang pada saat itu berpikir bahwa sebenarnya kita yang diam, mereka mereka saja yang bergerak. Padahal di alam semesta ini tidak ada yang praktis tidak ada yang diam gitu ya, semua bergerak. Jika benda itu hidup atau ya semua semua benda itu bergerak. Kita lihat di sini bahwa benda-benda yang jauh pun sebenarnya jika kita amati bertahun-tahun itu dia juga bergerak hanya saja saking jauhnya si benda-benda itu tidak bisa dilihat bergerak jika kita amati sehari dua hari tapi kalau kita amati bertahun-tahun misalnya ini contohnya bintang Barnard maka objek-objek tersebut akan terlihat bergerak itu menandakan bahwa memang setiap objek di muka eh, di, di di alam semesta ini bergerak oke Oke, okay. kemudian jika teman-teman uh, suka melihat langit, gitu ya, me mematahkan ini rasi apa, ini rasi apa, saya uh, coba contohkan rasi Ursa Mayor, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman melihat dari malam ke malam, dari tahun ke tahun, praktis objek-objek tersebut uh, tidak bergerak, gitu ya, tidak bergerak, tapi jika kita telah lebih lanjut dan kita coba simulasikan gitu ya berdasarkan pemetaan dari kecepatan yang diukur oleh astronom sebenarnya objek-objek yang kita anggap diam tadi hanya karena jaraknya yang sangat jauh kita tidak bisa melihat pergerakannya tetapi ya, jika kita uh, olah lagi gitu ya berdasarkan pengamatan kita akan mendapati bahwa objek-objek yang jauh pun memang bergerak gitu ya hanya saja kita tidak bisa menyaksikan uh, mereka bergerak atau berubah gitu ya uh, secara konfigurasinya. Oke. Okay. Kemudian kembali tadi ketika manusia mencoba mengenali posisi dirinya gitu di alam semesta, ini saya ambil gambar di mana ini kalau teman-teman uh, suka mendengar cerita tentang dewa dewi Yunani gitu ya. Jadi ada yang terkenal Atlas, Atlas itu ya mitologi Yunani yang terkenal salah satunya Atlas dia yang me memangku uh, si benda-benda langit ini gitu ya. nah di sini disebutkan bahwa uh, pada zaman dulu orang-orang memang menganggap kita atau rumah kita yaitu bumi ada sebagai pusat dan objek-objek lain itu mengitari bumi pada saat itu uh, terdengar simpel, tapi memang begitu pola pikir saat itu Kenapa demikian tadi karena kita sebagai orang yang diam di bumi kita hanya menyaksikan bahwa objek-objek yang uh, lain itu mengitari kita kita tidak punya uh, pa pada saat itu gitu ya pada saat itu teknologi tidak tidak sebagus sekarang gitu. bisa melihat lebih uh, keluar bumi dan sebagainya gitu jadi saat itu ya praktis kita akan menganggap bahwa bumi ya pusat. Konsekuensinya apa? Nah, jika kita telah ah lebih lanjut, maka akan timbul kerumitan-kerumitan di mana kerumitan itu harus bisa dijelaskan oleh teori bahwa bumi itu sebagai pusat. Saya ambil contoh di sebelah kanan gitu ya. Jadi ternyata ketika diamati lebih lanjut, pergerakan objek itu tidak terlalu Uh, bisa dijelaskan dengan simple jika kita berbicara bahwa bumi itu sebagai pusat. Jadi teman-teman bisa lihat yang geosentris atau bumi itu sebagai pusat, maka ternyata pergerakan satu objek dengan objek yang lain itu sangat rumit. gitu Jadi yang tadi terlihat, oke okay, kita tempatkan bumi saja sebagai pusat, terdengar simple saat itu dan rasanya bisa menjelaskan, tapi akibatnya adalah kita harus bisa menambahkan kerumitan-kerumitan di belakang. Gitu ya. Tapi beda lagi dengan suatu pemikiran yang revolusioner saat itu, yaitu menempatkan atau dengan rela, gitu ya, dengan rela menempatkan, oke okay lah, mungkin bumi bukanlah sebuah pusat. Kita lihat benda lain yang lebih cocok sebagai pusat. Saat itu dengan berbagai pemikiran ditempatkan, oke, okay, matahari sebagai pusat peredaran si Tata Surya. Dengan dengan menempatkan objek lain yang Dikenal dengan kemudian memang cocok, gitu ya, secara teori gravitasi ternyata bisa menjelaskan kerumitan-kerumitan tadi. Jadi, sebenarnya kerumitan itu bisa dengan mudah jika memang kita temukan suatu model yang cocok. Oke, nah nanti akan saya jelaskan salah satu kerumitannya, yaitu dengan pergerakan dari. Planet Mars, tapi kita coba kalau di sini kita mencoba mengenal eksistensi kita dari semua objek yang mengitari kita gitu ya, itu sangat oke okay, ambisius gitu kita memetakan posisi kita dengan melihat semua yang ada di alam semesta. Oke, okay. sebelum ke sana kita coba uh, mengenali Bumi kita atau rumah kita gitu ya, dimulai dari ukurannya. Nah di sini Uh, dulu ada seorang yang bernama Aristarchus gitu ya uh, seorang cendekiawan dari uh, Yunani uh, dari Samos uh, beliau uh, mencoba gitu ya mengenali bagaimana sih uh, uh, bumi kita atau ya uh, bentuknya bumi kita gitu ya nah diawali dengan mencoba melihat bagaimana fenomena dari gerhana bulan. Gerhana bulan, kalau kita lihat di sebelah kiri gitu ya, ada sebuah skema gerhana bulan, di mana gerhana bulan itu cahaya matahari ditutupi oleh bumi. Jika kita lihat bahwa sebagian dari uh, permukaan bulan itu seperti ditutupi oleh uh, sebuah bagian dari lingkaran besar, dari sana. Uh, beliau mencoba untuk merekonstruksi kira-kira seberapa sih uh, uh, apa ya seberapa lingkaran dari si bayangan bumi tadi gitu. dan kemudian saat itu juga sebenarnya sudah banyak orang yang membicarakan tentang teori heliosentris gitu meskipun tidak uh, diterima secara uh, global gitu tapi sudah banyak orang yang membicarakan itu nah Aristarchus coba me Menjelaskan dengan trigonometri atau dengan uh, konsep sudut siku-siku uh, yang biasanya kita uh, temui atau kita pelajari di sekolah dasar, gitu ya. Nah, di sini dengan rumusan sederhana, dia bisa menghitung rasio, gitu ya. rasio ukuran uh, bumi uh, terhadap bulan dan terhadap matahari. Tentu saja, saat itu dia tidak bisa, uh, beliau tidak bisa menghitung secara akurat dalam ukuran kilometer atau dalam ukuran tertentu. Tapi beliau dengan intuisinya beliau bisa mengatakan bumi itu berapa kali dari bulan. Dan dia dengan konsep ini dia bisa menjelaskan bahwa matahari di urutan pertama untuk ukuran yang besar, kemudian bumi dan kemudian bulan. Nah, pekerjaan ini kemudian yang menginspirasi pekerjaan-pekerjaan kemudian. Oke, itu pekerjaan selanjutnya adalah Ketika kita mengenali bahwa ternyata oh bumi bumi kita jika bumi kita memang benar uh, bumi kita bulat gitu ya dari uh, pengamatan tadi si bulan pur, uh, gerhana bulan harusnya ada konsekuensi logisnya gitu. konsekuensi logisnya itu seperti apa konsekuensi logisnya adalah salah satunya dilakukan oleh uh, Eratosthenes gitu ya Eratosthenes jadi pada tahun sekitar 240 uh, sebelum masehi, di mana tadi ya saya sebutkan juga sebenarnya uh, hipotesis uh, elipsentrik, terus uh, sekarang di uh, bumi bulat juga sebelum Aristarchus, uh, Pythagoras sempat menyebutkan itu, gitu ya hipotesis hmm. bumi bulat. Nah, Erasenes mencoba jika benar bumi itu bulat, harusnya konsekuensinya apa? Harusnya dia bisa menghitung keliling bumi bagaimana caranya beliau eh, uh, menggunakan cara yang sebenarnya cukup simpel gitu ya beliau eh, uh, mengukur bayangan benda di dua tempat dua tempat yang pertama di Alexandria yang kedua di Siena nah di dua tempat ini jika mungkin teman-teman kalau membaca berita uh, suka ada saatnya sekarang kita menghitung arah kiblat karena posisi matahari tepat berada di atas kabah. Nah, kurang lebih idenya seperti itu. Gitu. Kita e, cari tempat di mana e, matahari itu e, di tempat tersebut tidak ada bayangan matahari ketika e, siang hari jam 12 siang lah gitu ya kalau sekarang. Kemudian e, di tempat yang lain e, katakanlah di, di Alexandria, maka di tempat lain jika jaraknya cukup jauh maka di tempat tersebut akan ditemui e, pada saat yang sama tentu di jam yang berbeda karena berbeda dua eh, di tempat yang berbeda maka di, akan ditemui akan ditemukan eh, bayangan gitu. nah bayangan tersebut eh, jika kita tempatkan tiang gitu ya misalnya di sini di Alexandria di bayangan tersebut maka kita bisa melihat ada sebuah eh, sudut nah, sudut ini itu mewakili juring dari eh, sudut eh, bumi jika kita tahu si orang tersebut itu dua orang yang melakukan pengamatan ini jaraknya diketahui maka sebenarnya kita bisa merekonstruksi seluruh uh, jarak bumi dan yang paling men uh, mengagumkan adalah hitungan Eustachenes uh, saat itu itu uh, menyebutkan bahwa dia bisa menghitung keliling bumi sekitar empat puluh ribu kilometer dan jika kita Ya 40 ribu kilometer. Dan jika kita uh, bandingkan dengan perhitungan sekarang, hitungan beliau itu uh, cukup akurat. Jadi dengan konsep yang sederhana sebenarnya mereka bisa menghitung uh, suatu yang luar biasa. Ya. Okay. Selanjutnya, uh, oke okay. kita mencoba memahami. Oke okay, setelah kita mencoba memahami bumi, kita mencoba memahami teman-temannya. Ya. Teman yang paling dekat dengan bumi adalah bulan. Jika teman-teman melihat bulan gitu ya dari hari ke hari, maka bulan itu ternyata menunjukkan wajah yang berbeda. Dari mulai kita tidak bisa melihat bulan karena dia bulan posisinya di bulan mati gitu ya, sampai kita melihat bulan itu ada cahayanya, sabit, kemudian setengah bulatan bulan itu memancarkan cahaya sampai bulan purnama dan kemudian mati lagi. Nah, Uh, kita di sini mulai memahami apa sih yang terjadi itu kok bisa bulan bentuknya seperti itu kemudian kita mencoba membangun skema oh ternyata bulan itu tidak memancarkan cahayanya sendiri ternyata dia memantulkan gitu ya, cahayanya dari matahari tapi kira-kira posisinya seperti apa kira-kira posisinya ditunjukkan oleh skema yang sebelah kiri sebelah kiri matahari jika uh, posisinya matahari kemudian Matahari, kemudian bulan, terus e, bumi, maka posisinya bulan yang tersinari itu berada di bagian belakang, sedangkan bagian yang nomor satu, bagian yang menghadap bumi, itu tidak tersinari, sehingga kita tidak bisa melihat bulan, disebut bulan mati. Kemudian, untuk fase-fase yang sama, hanya bagian-bagian tertentu saja yang e, tersinari oleh matahari, dan kebetulan menghadap bumi. Jadi, itulah. Sebabnya mengapa kita melihat muka yang berbeda dari bulan? Pertanyaan kemudian adalah jika kita belajar di e, sekolah, gitu ya, konsep gerhana, nah, gerhana, gerhana bulan itu seperti, eh gerhana matahari itu posisinya gimana? Matahari, Bumi, Bulan. Loh, kok di sini tadi tidak disebutkan gerhana, tapi kita, e, disebutkan e, bulan mati, gitu ya. Terus kalau gerhana bulan gimana? Gerhana bulan itu, matahari, bumi, bulan loh, kok di sini uh, disebutkan uh, bulan purnama gitu ya, karena uh, yang nomor lima ini uh, tersinari dan kemudian memantulkan ke bumi. Ternyata, dari uh, pengamatan lebih lanjut, didapati bahwa sebenarnya bulan sendiri mengitari bumi itu, orbitnya tidak. Uh, kalau saya uh, perlihatkan gambar yang sebelah kanan, ternyata. Bulan sendiri punya kemiringan si orbitnya gitu ya terhadap orbit Bumi mengelilingi Matahari. Itulah sebabnya mengapa uh, konfigurasi dari Bumi eh konfigurasi Gerhana dengan konfigurasi Bulan Mati ataupun Bulan Purnama itu serupa jika kita tidak menyebutkan kemiringannya. Oke, okay? nah itu yang uh, harus teman-teman pahami. Nah, kenapa uh, pengamatan Bulan ini Menjadi penting, karena pada tahapan berikutnya, jika kita sudah tahu fase-fase bulan itu di mana, berarti kita sudah tahu letaknya bulan itu di mana. Ternyata, eh, dengan begitu kita bisa meng menggunakan hubungan ini, konfigurasi ini, untuk menghitung jaraknya nanti. Gitu ya. Jadi, akan eh, saya jelaskan nanti. Oke, okay, selanjutnya adalah. Eh, Oh ya, jadi oke, okay. yang sebenarnya si konfigurasi ini tadi berkaitan uh, dengan si konsep ini gitu ya. Yang diceritakan Aristarchus. Oke, okay, selanjutnya kerumitan yang terjadi jika kita tadi uh, kembali gitu ya, uh, memahami eksistensi diri kita. Kerumitan yang terjadi adalah kalau kita melihat uh, objek di langit, kemudian kita melihat ada objek-objek yang loh kok tidak seperti gerakan matahari atau bulan itu ya yang halus dari timur ke barat gitu. Tapi jika kita perhatikan dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan ternyata ada objek yang dia di langit itu kalau kita foto terus gitu ya relatif terhadap, terhadap latar belakang dia seakan-akan maju kembali maju lagi. Gitu. Nah ini yang terjadi ketika kita mengamati Mars. Mars. Jadi kerumitan ini itu yang tadi berkaitan dengan ketika kita menjelaskan eksistensi kita apakah pusat atau tidak. Ini konsekuensinya adalah jika kita masih bergulat dengan geosentris, maka jika kita berbicara tadi ada objek seperti ini, maka kita harus jelaskan dengan bumi di tengah, objek tersebut punya orbit terhadap bumi, tapi dia juga punya orbit lain yang dimana si pusat orbitnya itu mengelilingi orbit yang tadi mengelilingi orbit bumi. Oh, epicycle uh, different gitu ya istilahnya di sini. Jadi ada epicyclenya ada si lingkaran-lingkaran kecil gitu, di sini. Tapi jika kita jelaskan secara heliocentris sebenarnya ini lebih sederhana gitu untuk menjelaskan uh, si merkuri. Nah, si Mercury ini eh si si Mars uh, si Mars ini kalau eh, uh, kita berbicara heliocentris sebenarnya sederhana sederhana adalah eh, uh, karena Bumi berada posisinya lebih dekat gitu ya lebih dekat dengan Matahari maka eh, uh, dia akan memiliki uh, orbit yang lebih pendek dan dia punya kecepatan yang lebih cepat gitu ya dari uh, untuk mengelilingi matahari sedangkan Mars yang lebih jauh dari Matahari dia akan memiliki orbit yang lebih besar maka dia akan dia juga punya kecepatan mengelilingi orbitnya lebih lama maka kondisinya adalah pada saat Bumi di posisi satu Mars di posisi satu maka dia Bumi melihat Mars ada di titik satu di yang satu putih gitu ya terus begitu sesuai urutan maka, di proyeksi di langitnya akan terlihat seperti tadi: dia maju, kemudian mundur, dia maju. Jadi, kerumitan itu ya tadi uh, terpecahkan. Gitu ya. Nah, kemudian, tadi orang-orang dengan konsep yang sederhana, misalnya Aristarchus, Aristoteles, gitu ya, menjelaskan uh, uh, rasio jarak bumi bulan, terus rasio uh, ukuran bumi bulan matahari itu dengan trigonometri yang sederhana, dengan mengamati fenomena yang sebenarnya orang juga bisa mengamati itu gerhana bulan gitu ya. Tapi eh, apakah untuk objek yang lain bisa dilakukan hal serupa itu mengukur jaraknya gitu dengan eh, metode yang sederhana. Ternyata memang alam itu lebih menyukai metode-metode yang sederhana gitu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Itu biasanya kalau teman-teman mendengar paralaks gitu ya atau e, kita melihat suatu berdasarkan e, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, paralaks sendiri sebenarnya kalau berbicara pengukuran gitu ya di fisika itu merupakan sebuah kesalahan atau error gitu. Jadi kalau kita lihat penggaris misalnya di sebelah kiri dari sudut pandang yang berbeda, maka akan kita akan mendapati nilai yang berbeda. Tapi kalau terus ilustrasi yang sebelah kanan, jika kita melihat uh, ibu jari kita relatif terhadap latar uh, belakang sana, dengan menutup salah satu mata kita secara bergantian, maka kita akan mendapati uh, objek tersebut bergerak. Nah, objek tersebut bergerak, uh, maksudnya konsep ini ternyata bisa digunakan untuk melakukan pengukuran objek langit. Salah satunya yaitu uh, jika kita menggunakan uh, transit Venus. Di Venus saat itu uh, uh, pada tahun 1600-an gitu ya, sudah ada konsep mengenai uh, uh, orbit uh, planet dan matahari sebagai pusatnya gitu ya di tata surya. Maka di sana jika kita menghitung jika kita mengamati Venus melewati Matahari dari eh, dari tempat yang berbeda di Bumi, maka kita akan mendapati eh, sudut yang dimana jika kita menggunakan trigonometri sederhana, kita akan mendapati eh, jarak Venus, gitu ya. Kemudian karena Venus juga kebetulan bergerak eh, melintasi Matahari. Maka sudut ya sudutnya akan sama, itu ya. Dan karena sudutnya yang sama, maka sebenarnya dengan otak atik trigonometri yang sederhana kita bisa mendapati jarak bumi matahari gitu ya pada ujungnya. Oke. Okay? Nah, dengan pengukuran ini sebenarnya kita sudah bisa menghitung jarak bumi matahari. Tapi pada awal pengukurannya jarak bumi matahari itu uh, tidak se uh, akurat dan uh, presisi seperti sekarang gitu ya. Tentu saja karena dulu peralatan yang belum mendukung dan uh, juga metode-metodenya. Sekarang dengan bantuan uh, radar kita bisa mengukur uh, jarak ke Venus lebih akurat, maka uh, dengan demikian juga kita bisa mengukur uh, jarak ke matahari secara akurat juga. Nah, kenapa jarak bumi ke matahari itu menjadi penting? Karena uh, astronomi itu akan berurusan dengan jarak yang sangat jauh, gitu ya. jarak yang sangat jauh. Nah, maka kita perlu satu satuan lagi nih agar memeringkas uh, satu satuan uh, satuan uh, jarak kita menjadi satu yang lebih simple, gitu ya. dari kepada kita berbicara sentimeter, uh, kilometer dan lainnya. Jadi kita sebut saja jarak bumi matahari itu satu satuan astronomi atau dalam bahasa Inggris astronomical unit gitu ya yang disebut sebagai AU. Di mana satu satuan astronomi ini yaitu 149 juta 597.871 km untuk pengamatan dari hasil pengamatan yang sekarang. Kenapa penting? Karena kita sedang membangun tangga gitu ya Karena kita berbicara tentang uh, jarak dalam astronomi, kita harus punya tangga jarak. Nah, uh, basisnya itu harus kuat dulu yaitu dengan uh, pengukuran jarak bumi matahari. Selanjutnya, jarak bumi matahari ini yang kemudian akan digunakan untuk menghitung jarak uh, objek yang lebih jauh yaitu jarak bintang misalnya gitu ya. Jarak bintang di mana uh, jarak bintang ini menggunakan konsep tadi. Uh, konsep tadi ya, dengan konsep sudut uh, di mana, kalau tadi kita mengedipkan satu mata, gitu ya, bergantian. Nah, sekarang kita, karena tahu bumi itu ternyata mengelilingi matahari, maka ada suatu saat bumi itu berada di posisinya di bulan Agustus, misalnya di contoh gambar ini. Kemudian, ada juga kalanya bumi itu berada di posisi di bulan Februari. Jadi di lokasi yang berbeda seperti mata kanan dan kiri kita gitu ya. Jadi kita akan melihat objek sebuah objek itu akan relatif bergerak terhadap latar belakang yang sangat jauh tadi. Yang saya bilang kalau objeknya sangat jauh itu meskipun dia bergerak dari sudut pandang kita dia tidak bergerak. Dengan konsep yang sederhana ini kita bisa menghitung trigonometrinya jadi, segitiga siku-sikunya gitu ya, dan kemudian kita bisa menghitung jarak. Simple, sekali lagi, berasal dari uh, hal yang simple, ternyata bisa digunakan untuk mengukur jarak di astronomi. Nah, metode ini itu tadi menjadi uh, tangga paling dasar ketika kita akan menggunakan uh, atau menghitung jarak yang lebih jauh di astronomi. Nah Karena tangga yang paling dasar, maka kita harus tahu limitasi atau batasan dari ...si jarak tadi. Untuk objek yang dekat, maka uh, si paralaks tadi... Uh, ...sudutnya itu akan besar, maka akan lebih mudah untuk dihitung. Tapi semakin jauh si objeknya, maka sudutnya akan semakin kecil... ...dan semakin sulit untuk dihitung. Jadi kita setelah tahu uh, ternyata metode ini powerful... ...kita juga harus tahu limitnya atau batasannya di mana. Karena ini akan menjadi korektor atau ya kalibrator ketika kita uh, mencoba untuk menggunakan metode lain untuk objek yang lebih jauh. Oke, okay. untuk sesi ini uh, saya uh, potong di sini dulu. Kita coba menghubungi partner saya di sana, Mas Denny. Silakan jika ada objek atau yang ingin diceritakan dari sisi pengamatan. Oke, okay. baik. Uh... Ternyata langitnya masih cukup cerah, ya. E, kalau kita berbicara tentang jarak, mungkin memang lebih enaknya kita memulai dari mengamati benda yang relatif dekat dulu, yaitu bulan. Tapi sayangnya hari ini bulan terbit lebih malam, jadi untuk saat ini kita belum bisa melihat bulan. Tapi kita bisa beralih ke objek berikutnya, yaitu planet. Nah, malam ini ada planet Jupiter dan planet Saturnus. Jadi mari coba kita amati dulu. Oke. Baik, teleskopnya sudah siap. Jadi sekarang saya akan arahkan ke target pertama. Jadi ini adalah peta langit yang saya gunakan untuk mengendalikan teleskop. Di sini bisa kita lihat ada sebuah benda yang tepat di atas kepala kita yaitu planet Jupiter. Di mari kita lihat planet Jupiter pertama kali. Teleskopnya sedang bergerak ke arah planet Jupiter. Oke, saya pastikan dulu posisinya Apakah dia melihat Jupiter dengan baik Oke okay, ternyata planet Jupiter sudah muncul di teleskop kecil yang digunakan untuk membantu teleskop utama sekarang Mari kita lihat Apakah Jupiternya terlihat baik di teleskop utama? kita foto sekitar 0,1 detik. Wah, ternyata Jupiternya terlalu terang. Nah, perlu diketahui eh kamera yang digunakan di teleskop Stevia termasuk kamera yang sangat sensitif. Oleh sebab itu, kita harus memendekkan waktu pemotretan kita. Kita coba lagi dengan 0,08 detik. tampaknya masih terlalu terang untuk teleskop ini. Oke, kita coba dulu. Nah, ini dia planet Jupiter. Saya zoom biar kelihatan lebih besar. Oke, okay. jadi seperti inilah planet Jupiter kalau terlihat melalui teleskop Stevia. Ya, memang terlihat kurang detail, karena teleskop Stevia sendiri memiliki panjang fokus sekitar 1 meter 70 cm, yaitu tergolong pendek untuk mengamati sebuah planet. Tapi tenang saja, Nanti kita ada waktunya untuk mengamati planet menggunakan teleskop yang lebih besar, sehingga kita bisa melihat fitur-fitur uh, di permukaannya dengan lebih jelas. Nah, uh, oke. Okay. Eh, saat ini di planet Jupiter kita bisa melihat di sebelah kanannya ada beberapa bulatan-bulatan kecil, nah ini adalah sat, eh, dua satelit Galilean satelitnya Jupiter yang paling dekat ke Jupiter ini namanya Io yang sebelah kanannya ini Europa nah, dua satelit lainnya yang tergolong besar, yaitu Ganymede ternyata ada di depan, saat ini sedang berada di depan Jupiter, jadi kalau Jupiter seterang ini, satelit Jupiternya tak terlihat Satelit satunya lagi, yang bernama Kalisto, ternyata baru saja e, bersembunyi di balik Jupiter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi ke planet yang lain. Di planet sebelahnya ada planet Saturnus. Mari kita lihat planet Saturnus. kita foto lagi. Sekitar satu detik. Nah, ini dia Saturnus. Sudah muncul. Dan di sebelahnya ada titik-titik yang lain, itu adalah bintang. Dan seharusnya Saturnus terlihat ada satu satelitnya paling besar yaitu Titan, tapi tampaknya TV agak kesulitan melihat keberadaannya. Oke, Saturnus kita, kita atur dulu cahayanya agar kita bisa melihat dengan lebih nyaman. Oh, tampaknya masih terlalu terang. Kita coba lebih redup lagi. Oke, sampaknya agak susah mengatur. Oke, jadi ternyata hanya terlihat seperti ini di sini, di teleskop Stevia untuk Saturnus, nah. Uh, ketika kita berbicara, mau uh, untuk mengukur jarak antara, misalnya, bumi dengan dua planet tadi, yaitu Jupiter dan Saturnus, ternyata kita harus ada yang perlu diperhatikan bahwa uh, jarak bumi dan planet-planet dari waktu ke waktu itu berubah-ubah, seperti ditunjukkan pada slide berikut. sebentar nah di sini kita lihat ini adalah simulasi planet-planet di Tata Surya dan kita bisa atur dari simulasi ini bagaimana konfigurasi planet-planet nah kira-kira seperti ini nah kalau kita mau mengukur jarak Bumi dengan Jupiter saat ini salah satu metodenya adalah dengan pengukuran paralaks tadi dan e, untuk mengukurnya, kita bisa berkolaborasi dengan teman kita, jadi kita berada di dua tempat yang berbeda, misalnya satu di Aceh, satunya lagi di, misalnya di Papua, dengan jarak seperti itu, teman kita, dan kita foto bersamaan, misalnya planet Jupiter, dan kita bandingkan posisinya terhadap bintang-bintang di langit, dan kita akan lihat adanya pergeseran Jupiter di dua foto tadi. Nah, tapi sayangnya, bumi kita bergerak mengelilingi matahari. Jupiter juga bergerak mengelilingi matahari, maka jarak bumi yang warna biru ini terhadap planet Jupiter, seperti yang saya sebut tadi, berbeda dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui jarak Jupiter yang absolut, kita harus mencari posisi tertentu, yaitu ketika Jupiter sedang dalam istilahnya oposisi yaitu Jupiter berada di atas langit di atas kepala kita pada tengah malam. Nah, pengukurannya itu tentu tidak ter, uh, dari bumi ke Jupiter, tapi juga ke matahari, maka kita akan mendapatkan jarak absolut. Jadi jarak absolut itu dari matahari ke Jupiter. Nah, untuk mengukurnya, kita harus mencari waktu oposisi Jupiter kapan? Satu kapan untuk tahun ini itu terjadi kira-kira pada bulan Juli yang lalu untuk Jupiter kira-kira tanggal 15 Juli, saya mundurkan waktunya. Sebentar. Sedikit. Ini matahari kita, ini bumi kita, ini Jupiter. Maka ini adalah jarak terpendek antara bumi dengan Jupiter. Dan kita juga sudah mengetahui jarak bumi dengan matahari, maka jarak Jupiter bisa kita hitung absolutnya, yaitu kira-kira jarak 70 juta kilometer dari matahari. Nah, Saturnus juga bisa diukur seperti itu. Nah, baik. Sekarang setelah kita melihat Jupiter, mari kita melihat uh, benda langit yang lebih jauh. Saya mau melihat kira-kira malam ini, objek yang menarik apa? Oke, okay, baik, saya share lagi. Petanya, saya mau mencoba mengamati. Bintang yang relatif dekat ke kita, dekat dengan matahari, maksudnya yaitu kompleks uh, sistem bintang Alpha Centauri. Kita arahkan teleskopnya ke sana, ya, teleskopnya sedang bergerak, uh, Alpha Centauri. kemudian kita lihat kita foto lagi selama satu detik oh tak terlihat sebentar sepertinya sebentar Tak terlihat, tak terlihat alfa centauri. Tampaknya ada yang menghalangi di sana. Oke, okay. uh, tidak apa. Jadi uh, dengan bintang kita tetap bisa menggunakan cara paralak seperti yang dijelaskan oleh Mas Anton tadi. Dan untuk kasus bintang-bintang yang relatif dekat. kita melihat kira-kira seperti ini. Bila kita memotret bintang dari dua tempat yang berbeda, kita akan lihat bintang relatif dekat itu bergerak terhadap bintang yang jauh. Ini salah satu foto eksperimen dari wahana antariksa New Horizon yang sedang menjalankan misinya mengamati Pluto. Nah, saat ini ketika mengamati Proxima Centauri yang jaraknya 4,2 tahun cahaya, jarak antara bumi dengan Wahana New Horizon itu kira-kira terpisah 6 miliar kilometer. Jadi dari dua titik terpisah 6 uh, miliar kilometer, kita melihat bahwa bintang yang relatif dekat, ini Proxima Centauri, masih satu anggota dari sistem Alpha Centauri, dia bergeser sejauh ini terhadap bintang latar. Nah, ini untuk bintang yang jaraknya 4,2 tahun cahaya. Sedangkan untuk bintang yang lebih jauh lagi, contohnya bintang Wolf, 359 berjarak 7,9 tahun cahaya. Kita melihat bahwa bintangnya itu bergerak lebih sedikit. Seperti ini. Jadi jaraknya itu makin jauh bintangnya dari kita atau dari tempat kita melakukan pemotretan, maka gerakannya akan makin sedikit. Jadi bayangkan kalau seandainya kita mengamati kedua bintang ini dari bumi dan kemudian membaya, mengamati kemudian enam bulan berikutnya untuk mendapatkan efek paralaks, maka tentu saja kita akan melihat bahwa pergeseran bintang-bintang yang relatif dekat ini akan sangat kecil sekali. Dan disebutkan bahwa metode paralaks ini memiliki keterbatasan sampai sekitar 400 tahun, tahun cahaya. Maka di luar jarak 400 tahun cahaya itu, kita memerlukan metode lain lagi yang lebih Baik, kira-kira seperti itu. Uh, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Anton untuk melanjutkan materinya. Oke, okay, terima kasih, Mas uh, Denny. Oke, okay, sebelum saya lanjut, mungkin uh, moderator atau TOC ada pertanyaan dulu dari yang menyaksikan kita. Uh, silakan dilanjut dulu. Oke, okay. siap. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih uh, mas Deni tadi uh, atas uh, penjelasannya di ruang teleskop sana. Jadi tadi sempat disinggung gitu ya, uh, limitasi dari metode paralaks uh, dan mas Deni menyebutkan tadi ya ada satu satuan lagi gitu ya. Tadi kan Uh, saya baru menjelaskan tentang satu satuan astronomi, gitu ya. itu uh, merupakan jarak bumi ke matahari. Tapi tadi Mas Dani menyebutkan ada satu satuan lagi nih, uh, satu satuan berikutnya gitu ya, yaitu uh, tahun cahaya. Apa sih sebenarnya tahun cahaya? Tahun cahaya itu uh, jarak yang uh, diukur, uh, apa yang dide didefinisikan? jika kita mengasumsikan cahaya itu menjalar uh, selama uh, satu tahun gitu ya dan kecepatan cahaya itu punya limit tertentu atau punya uh, besar uh, besaran tertentu yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat uh, 5 km per second gitu ya. jadi uh, kalau kita sudah punya kecepatan cahayanya berapa terus kalikan uh, setahun kita rubah dalam detik itu nanti akan uh, jadi kilometer jadi satu tahun uh, cahaya itu kira-kira uh, uh, berapa kilometer gitu ya banyak tadi seperti yang uh, kita ketahui kalau dengan astronomi kita berbicara jarak yang sangat besar jadi kita ringkas satu AU satu tahun cahaya kemudian nanti ada uh, besaran yang lain Oke okay. dan satu tahun cahaya itu, uh, satu tahun cahaya saat, uh, eh Oke okay. okay. tadi juga uh, saya lupa tadi disebutkan juga uh, jarak uh, apa objek uh, Alpha Centauri gitu ya, itu bintang yang terdekat. Pada eh, sebenarnya Alpha Centauri itu merupakan sistem tiga bintang. Nah salah satu bintang yang menemasi menemani menemani si Alpha Centauri itu yaitu uh, proxima centauri itu yang terdekat itu jaraknya sekitar 4,2 atau 4,3 tahun cahaya gitu. jadi sudah sudah sangat jauh gitu itu pun yang paling dekat gitu ya dengan bintang induk kita jadi kalau berbicara astronomi uh, kita punya satuan lain untuk meringkas uh, tadi uh, besaran yang begitu panjang gitu ya kalau kita tuliskan dalam angka dengan besaran yang biasa digunakan. Oke, lanjut itu kita berbicara tentang pijakan uh, tangga jarak berikutnya. Tadi kita mencoba membangun uh, sesuatu uh, metode pengukuran jarak gitu ya dari yang terdekat terus dia akan mengkalibrasi metode-metode jarak berikutnya. Nah, ketika tadi kita berbicara paralaks, paralaks itu untuk mengukur bintang-bintang dekat, maka kita jika Ingin mengukur uh, objek yang lebih jauh dari itu, uh, dan kita menggunakan metode lain, maka metode itu akan di, dikalibrasi nih, akan di, uh, disamakan dengan metode yang tadi yang sudah kita ketahui sebelumnya itu paralaks. Di sini saya sebutkan di atas metode paralaks itu banyak sekali, dan tangga-tangga yang di atas paralaks itu ya, sebenarnya mereka sudah dikalibrasi oleh tangga-tangga uh, sebelumnya. Oke, okay, di sini. Uh, ada kalau kita berbicara kelahiran bintang gitu ya, kita mungkin di sesi sebelum-sebelumnya sudah ada riwayat bintang gitu ya dari uh, evolusi bintang dari materinya bukiki sebelumnya. Kalau kita berbicara kelahiran bintang sebenarnya uh, secara umum bintang itu lahirnya bareng-bareng gitu ya dari sebuah awan gas yang besar, mereka lahir bareng-bareng dan uh, kemudian mereka mengelompok gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan uh, gugusan, gugusan bintang atau cluster dalam bahasa Inggrisnya. Ada open cluster, biasanya bintang-bintang muda itu ya. Kalau teman-teman lihat Pleiades, uh, bintang-bintangnya masih biru, masih muda, masih ada ari-arinya gitu ya. Atau ada uh, gasnya, itu disebut open cluster atau gugus terbuka. Nah ini ada gugus bola kita sebutnya, globular cluster gitu ya. Di sini saya contohkan M22 mungkin nanti eh, mas denny akan menunjukkan eh, pengamatannya hasil pengamatannya nah di gugus bola ini kita lihat di sini ini bukan bukan satu objek ya maksudnya bukan ya bukan satu objek bintang gitu tapi di sini eh, banyak sekali bintang ribuan bintang gitu di dalam satu eh, bola bola yang apa lingkup bola yang besar dan ke, jika kita lihat sepintas ini Memang si gugusan bola ini seperti terkumpul dan membentuk bola gitu ya. Seperti boh, bohlam lah gitu ya. Jadi mereka mengumpul pada suatu daerah yang berbentuk bola seperti ini. Nah ternyata jika kita mengamati si bintang ini rame-rame gitu ya bareng-bareng. Kalau di materi, silakan dilihat lagi materinya dari Bukiki kita bisa menggambarkan sebuah grafik loh. Jadi saya tidak akan terlalu teknis, tapi idenya adalah kita akan mendapati sebuah uh, grafik uh, di mana si grafik itu sebenarnya jika kita mengamati bintang-bintang yang dekat gitu ya, bintang-bintang yang dekat, maka kita akan mendapati sebenarnya mereka punya tren tertentu gitu ya, nah, punya tren, tren tertentu. Nah, dimana jika kita ingin mengamati bintang yang lebih jauh dan kebetulan ada ada kelompok bintang, jadi kita tidak susah-susah mengarahkan ke langit eh, sembarang langit. Tapi dalam satu kali tembak, kita mendapati banyak bintang, jadi kita bisa eh, mengukur si jarak bintangnya. Jika si jarak bintangnya ternyata meleset, gitu ya, dari tren yang sudah kita percaya dan sudah kita hitung dengan baik untuk jarak-jarak yang dekat, bintang yang dekat, maka sebenarnya. Si tren yang kita amati untuk bintang yang lebih jauh sebenarnya harus kita koreksi. Nah, koreksinya tadi, ketika kita melakukan koreksi tadi, gitu ya, mengkalibrasi dengan bintang yang lebih dekat, itu sebenarnya ada faktor jarak. Nah, dengan menggunakan pengamatan gugus bola, idenya seperti itu, menggunakan template bintang yang lebih dekat, maka kita akan mendapati jaraknya itu berapa. Oke, itu. Eh uh, nasi bintang-bintang yang dekat ini itu sudah diketahui jaraknya dengan tadi metode apa? Metode paralaks gitu ya. Jadi metode paralaks nah di sini nah kalibrasinya itu metode para paralaks tuh ya ini mengkalibrasi metode untuk gugus uh, bola. Oke. Okay. Selanjutnya, jika kita berbicara yang lebih jauh lagi, misalnya tatarannya uh, bintang di galaksi kita tapi jauh dari matahari gitu ya. Uh, ataupun uh, kita berbicara jarak galaksi, sebenarnya kita harus uh, mendefinisikan sebuah jarak yang, eh, mendefinisikan sebuah benda acuan. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jika kita punya lilin gitu ya, atau punya sebuah lampu 5 watt, ah, kalau, kalau di gambar ini saya uh, ilustrasikan lilin gitu ya. Lilin ketika berada di dekat kita, kita tahu dia punya kecelangan berapa. Lilin yang sama kita eh, jauhkan, maka dia akan terlihat oleh kita seakan-akan redup. gitu. terus dijauhkan lagi, semakin redup. Tapi karena kita tahu kecelangan sebenarnya berapa, maka peredupan tadi itu akan berhubungan dengan jaraknya berapa. Oke, okay? jadi kita harus tahu dulu nih, si objeknya itu eh, kecelangan, aslinya berapa. Nah, kita cari. Objek-objek di langit sana, kira-kira ada nggak yang memenuhi kriteria itu? Kita tahu nih uh, mekanisme dia bin, apa, objek tersebut seperti apa atau kecelangannya juga seperti apa? Kita tahu nanti kalau ada objek yang serupa di nun jauh di sana, maka kita akan tahu bahwa mereka melemah karena ada faktor jarak. Okay. Begitu juga objek yang misalnya kita tahu bentangan sebenarnya gitu, makanya di sini ada standar candle gitu ya ada standar ruler gitu ya. Jadi, kalau tadi berdasarkan kecelangannya ada lagi objek yang berdasarkan bentangan sudutnya gitu atau bentangan sebenarnya. Jadi kalau kita tahu bentangan sebenarnya berapa, maka jika dia semakin jauh, maka kita akan melihat bentangannya akan semakin kecil. Semakin kecil bentangannya, maka itu akan memberitahu kita seberapa jauh si benda itu jarak benda itu dari kita. Oke, kita coba sekarang membahas tentang bintang apa standar candle gitu ya standard candle kalau kita berbicara standar candle maka kita pilih beberapa di antaranya adalah bintang uh, capeit itu salah satu bintang yang berdenyut jadi kalau saya klik si ilustrasinya ternyata di langit sana itu ada bintang yang dia itu kalau matahari kita relatif konstan gitu ya tapi ada uh, objek di langit sana dia tuh mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Jadi kalau kita lihat di langit, kita potret, loh kok kecelangan malam ini tinggi, kecelangan malam apa di malam berikutnya atau di jam berikutnya dia rendah. Ketika kita terus potret, ternyata dia punya keteraturan tertentu. Gitu. Ketika punya aturan tertentu, kita bisa hitung kira-kira periodenya berapa. Nah, terus ternyata bintang-bintang itu itu atau uh, Mekanismenya itu serupa gitu ya. Untuk bintang-bintang yang setipe, jika dia uh, punya jarak tertentu, ternyata jika kita plot gitu ya di sebelah kiri, ternyata ada relasi dengan jarak gitu, si periodenya itu. Dengan kenaikan periode uh, linear eh uh, uh, linear dengan si luminositasnya, ternyata dia punya eh uh, ditelusuri lebih lanjut, dia punya relasi dengan jarak gitu ya, si periode luminositas hubungan pada luminositas ini ini berhubungan juga dengan jaraknya jadi jika kita menemukan uh, bintang yang serupa uh, kita akan bisa menghitung jarak uh, objek uh, bintang tersebut tapi itu kan hanya dari menangkap gambarnya saja gitu atau menggambar uh, cahayanya saja uh, Bagaimana kita tahu persis gitu kalau bintangnya itu sama aja. itu ada metode lainnya itu spektroskopi kalau spektroskopi itu seperti sidik jari gitu ya di objek terobjek yang punya tipikal yang sama dia akan mendapati kita akan mendapati uh, spektrumnya kurang lebih sama jadi jika kita mendapati uh, objek itu serupa dari spektroskopi dan dia punya hubungan perioditas tertentu maka kita akan bisa me, uh, mengukur jaraknya. Oke, okay, selanjutnya itu ada juga biasa yang lebih jauh gitu ya. Ini itu adalah ledakan bintang. Tapi di sini dari sekian banyak ledakan bintang dipilih eh, satu objek atau satu fenomena yaitu yang disebut dengan supernova tipe 1A. Kenapa supernova tipe 1A ini eh, dijadikan standar? Karena eh dari eh, mekanisme meledaknya itu ternyata sama untuk fenomena yang sama gitu. Oke, okay. dan kita tahu mekanisme meledaknya itu karena uh, eh, maksudnya mekanisme meledaknya kita tahu uh, persis. Uh, contohnya adalah jika ada sebuah bintang, eh ada dua bintang ganda gitu ya, yang satu uh, dia berevolusi, kemudian menjadi raksasa merah, kemudian dia uh, meledak, dan akhirnya dia menjadi uh, bintang uh, bintang katai putih gitu ya, yang lebih masif si gravitasinya dan bintang pasangannya kemudian mulai eh, uh, mulai berevolusi ketika berevolusi dia ditarik masanya oleh si katai putih tadi nah si katai putih inilah yang punya ba batas masa tertentu gitu uh, yang disebut dengan batas masa Chandra Sekar gitu ya nah ketika dia melewati batas masanya nanti dia akan meledak itulah yang disebut uh, supernova tipe 1 a tadi dia punya karakteristik khusus di eh, spektroskopinya dan dia punya mekanisme yang khusus juga. Jadi kalau ada eh, ledakan lagi di luar sana, eh, ternyata di spektroskopinya ih, serupa. Kemudian eh, nanti dilihat pokok oh, ada eh, pelemahan dari sisi kurva cahayanya, maka itu berkorelasi dengan jaraknya berapa. Jadi tipe-tipe untuk uh, standar candle seperti itu. Kemudian kalau standar ruler sebenarnya uh, ini agak sulit gitu ya. kita Jika kita mencoba mencari objek-objek yang uh, seperti uh, misalnya karena ini untuk objek yang lebih jauh, misalnya untuk uh, galaksi atau yang objek-objek sendiri gitu ya. Ini agak sulit karena mereka punya rentang Uh, bentangan uh, fisiknya yang berbeda Jadi harus ada uh, standar lain. Nah, biasanya saya singgung saja di sini gitu ya tidak terlalu detail. Jadi standar uh, ruler ini biasanya menggunakan si tip apa si spot-spot atau si fluktuasi di uh, cosmic microwave background. Nanti akan saya singgung di akhir dan juga eh uh, dari uh, survei galaksi gitu ya dari kerapatan si galaksi juga kita survei nanti uh, si ada yang disebut dengan baryon uh, acoustic oscillation itu yang kemudian dijadikan sebagai standar uh, ruler Kalau gitu. oh, ini uh, memang secara fisiknya agak uh, lumayan uh, membutuhkan ekstra pemahaman tapi kalau yang uh, standar candle tadi uh, insyaallah bisa ditangkap ide besarnya seperti apa? Oke okay, kita uh, stop dulu kita kembali dulu ke Mas Denny lagi. Silakan Mas Denny jika ada objek yang menarik mungkin dari globular cluster silakan. Oke okay. uh, baik uh, tadi kita sempat mencoba uh, mengamati gagal melihatnya ternyata dari cuaca kita melihat di sekitar horizon sudah mulai nampak awan. Jadi benda langit yang bisa kita lihat pakai teleskop saat ini tinggal yang ada di atas saja. Nah, jadi tadi ketika Mas Anton bercerita, saya sempatkan dulu untuk uh, foto Saturnus. Tadi kita, uh, fotonya sempat tidak jelas. Nah, eh uh, ini foto Saturnus yang baru saja saya foto. Sudah terlihat lebih baik. Saya perbesar lagi. Oops. Nah. Jadi walaupun kelihatannya kecil, kita tetap bisa melihat adanya cincin-cincin yang mengelilingi Saturnus. Dan perlu kita ketahui bahwa ternyata cincin Saturnus ini terbilang masih muda umurnya sekitar 100 juta tahun. Jadi dulu sekali sekian miliar tahun yang lalu Saturnus ini tidak punya cincin, jadi hanya bulat saja. Oke, okay, baik. Uh, berikutnya kita akan mengamati bintang Cepheid. Bintang variabel Cepheid itu kira-kira seperti apa ya? Nah, saya memilihkan bintang sepet yang paling yang cukup terang malam ini, yaitu saya namakan bintang BF OPU. Sebentar, saya cari dulu bintangnya. Oke, ini dia bintangnya. Saya arahkan ke sana teleskopnya. Mudah-mudahan tidak terhalang awan. Baik, kita coba foto sekitar kita ganti filternya dulu. Kita foto dengan waktu eksposur sekitar 8 detik. Oke, okay, uh, tampaknya langitnya tidak begitu baik pada arah bintang tersebut. Nah, bintang bfopuc nya kira-kira yang ini sebuah bulatan yang tampak lebih terang dibandingkan dengan bintang-bintang uh, latar belakang lainnya. Kalau kita lihat hanya sekali foto saja, ya kita akan melihat bintangnya berupa bulatan ini saja. Untuk mengenali bahwa bintang ini adalah sebuah bintang variabel, kita perlu melakukan pengamatan dari waktu ke waktu. Nah, bintang BF ini merupakan bintang yang cahayanya berubah uh, paling terang dia enam kemudian dia merebut uh, meredup sekitar tujuh magnitude. Jadi ada perubahan cahaya sekitar satu magnitude. Artinya bintang BF ini berubah-ubah cahayanya sekitar dua setengah kali dua setengah kali lipat terang, redup, terang, redup seperti itu. Nah. Lalu bintangnya ini, kalau kita, amat, kita amati, ternyata diketahui perubahan kecerlangannya itu secara periodik berlangsung selama empat hari. Artinya periode dari terang, redup dan keterang lagi itu sekitar empat hari. Kira? Nah, ini adalah grafik perubahan cahaya bintang. BFOPUC dan dia menunjukkan bentuk grafik terang redup yang tipikal bintang variable cepet. Nah, apa menariknya dari bintang ini? Kenapa saya memilih bintang ini sebagai contoh bintang seped Jadi ceritanya waktu saya mencari-cari bintang yang cepet yang menarik di langit dengan kategori cukup terang dan saya tiba-tiba jatuh pencarian saya jatuh ke bintang ini dan ketika saya telusuri lebih lanjut lagi bintang Cepet ini adalah bintang yang pernah dulu diamati di Observatorium Bosca. Jadi sudah ada makalah yang dulu terbit tahun 1939 di mana bintang Cepet ini diamati sekitar tahun 1931 sampai tahun 1934. Nah, kalau sekarang kita sudah masuk era digital, menggunakan kamera dan citra digital, pada zaman dulu orang-orang mengamati bintang variabel itu menggunakan perangkat yang lebih pendahulu dulu ya. Itu berupa sebuah plat film. Nah, ini berupa plat kaca yang mungkin prinsipnya mirip seperti negatif film. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan kamera yang lama ya sebelum era digital. Ini adalah uh, plat namanya plat fotografi yang ditempatkan di belakang teleskop dan untuk memotret benda-benda langit. Jadi menurut saya ini suatu hal penemuan yang menarik sebenarnya. Oke okay, baik uh, itu bintang sepet yang kita lihat malam ini. Jadi uh, karena bintangnya termasuk bintang yang relatif terang, jadi teman-teman bisa melakukan eksperimen dengan kamera kan, uh, kamera apapun. Dan kalau seandainya dilengkapi dengan teleskop akan lebih baik lagi. Coba amati bintang tersebut secara berkala selama empat hari. Nah, kita akan kemudian cahayanya diukur. Kita akan melihat bahwa bintang itu berubah-ubah terus cahayanya dengan periode yang teratur selama empat hari. Oke, baik. Sekarang kita ke target berikutnya. Target berikutnya adalah seperti yang disebutkan oleh Mas Anton tadi. Yaitu sebuah globular cluster atau gugus bola, namanya M22. Nah, M22 ini, kalau kita lihat di peta langit saya, dia terletak cukup dekat dengan sebuah rasi Sagittarius. Ini dia globular clusternya. Mari kita arahkan teleskop ke sana. Oke, teleskopnya sedang bergerak. Kemudian mari kita foto dengan eksposur 10 detik. Nah, ini termasuk gugus bola yang cukup terang ya. Jadi cukup waktu 10 detik saja kita bisa mendapatkan fotonya. Nah, ini dia gugus bolanya. Sebuah kumpulan bintang yang kira-kira beranggotakan ribu bintang dan uh, gugus bola ini berjarak kurang lebih 10 ribu tahun cahaya dari dari lokasi kita dari bumi. Nah, dan uh, gugus bola ini kalau kita lihat pakai teleskop dan kita bisa mengesani warnanya uh, kebanyakan bintang-bintang yang anggota gugus bola ini adalah bintang-bintang yang berwarna kuning sampai merah. Itu artinya gugus bola banyak dihuni oleh bintang-bintang yang tua. Jadi di gugus bola ini banyak cukup banyak bintang variabel sepet dan pengukuran jarak menggunakan variable sepet masih bisa dilakukan untuk benda sejauh ini. Kita bisa mendapatkan sampai jarak 10.000 tahun cahaya. Nah, untuk uh, objek yang lebih jauh lagi mengukur jarak membutuhkan variabel CP sepertinya akan mengalami kesulitan misalnya pada skala galaksi yang relatif jauh dan dia di mana bintang-bintangnya itu sudah susah dilihat dikenali maka kita perlu menggunakan metode yang lain seperti yang disebutkan tadi kita harus mengamati uh, supernova dan supernovanya pun tipe supernova tertentu Nah, malam ini Galaksi yang relatif terang di langit ternyata tidak banyak. Saya akan arahkan coba teleskop ke salah satu galaksi yang terlihat paling terang malam ini yang cukup tinggi. Saya cari dulu. Oke, ada galaksi namanya NGC 4744. Eh, 6744. Saya coba arahkan teleskop ke sana. Mudah-mudahan langit masih terbuka. Oke, teleskopnya sudah selesai mengarah ke sana. Mari kita coba foto. Kira-kira 10 detik dulu gimana hasilnya. Nah, ini dia galaksinya. Dengan waktu 10 detik kita bisa menangkap uh, pusat di, wilayah pusat dari galaksi NGC 6744. Dan untuk mendapatkan foto yang lebih bagus lagi agar kita bisa melihat lengan-lengan uh, spiralnya itu butuh waktu yang lebih lama, bisa lebih dari 10 menit uh, pemotretan. Tapi tenang saja, saya sudah beberapa hari yang lalu sudah melakukan pengamatan dan kira-kira galaksinya akan tampak seperti ini ini galaksi kalau kita foto lebih panjang dan kita lihat di sini ada lengan-lengan spiralnya. Nah, menurut para peneliti galaksi ini ternyata memiliki bentuk yang sangat mirip dengan galaksi kita Bima Sakti. Tapi bedanya adalah galaksi ini hampir dua kali lipat lebih besar daripada Bima Sakti. Nah, di galaksi ini pernah terjadi ada supernova, yaitu tahun sekitar tahun 2000, 5. Jadi kira-kira kalau ada supernova di sebuah galaksi akan kelihatan seperti apa? Nah, kira-kira akan tampak seperti ini. Ini sebagai perbandingan saja. Ini foto yang saya ambil, tapi saya invert, jadi negatifnya ya, yang tadi. yang ini adalah foto yang diambil tahun 2005 yang lalu. Di sini ada sebuah tanda panah yang menunjukkan sebuah bintang yang kelihatan sangat terang dibandingkan galaksi secara keseluruhan. Ini adalah supernova tahun 2005. Nah, supernovanya tadi kalau di foto saya itu sudah tidak ada. Dia berada di sekitar sini, kira-kira di sini. Nah, jadi bayangkan galaksi yang bintang-bintang individunya sudah sulit kita amati, tidak mungkin lagi kita mengamati menggunakan variable shaped, maka kita perlu metode lain yaitu supernova. Nah, galaksi ini, NGC 6744, berjarak kurang lebih 31 juta tahun cahaya dari kita. Nah, kira-kira seperti itu uh, yang bisa saya tunjukkan malam ini. Uh, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Anton. Silakan. Oke, okay, terima kasih Mas Denny. Oke, okay. uh, saya sambung lagi uh, beberapa... Materi eh, sedikit lagi, ya. Itu eh, jika kita ingin mengamati objek yang lebih jauh, tadi kan sudah bertahap, gitu ya, dari parala, eh dari matahari, parallax, terus eh, supernova, beberapa cluster dan lain-lain. Kita, jika kita berbicara yang lebih jauh lagi, misalnya skalanya galaksi, gitu ya, kita eh, butuhkan metode lain. Gitu metodenya apa metodenya adalah metode sederhana mungkin ini sudah disempat disinggung oleh materinya Bu Nana jadi akan cepat di sini itu dengan menggunakan pergeseran merah jadi contoh simpelnya biasanya kalau kita mendengarkan ambulans ya ambulans jadi kalau kita mendengarkan ambulans jadi bagaimana dia bergerak kalau bergerak arah kita frekuensinya akan semakin rapat kita akan mendengar nyaring sekali jika kita menjauhi kita, maka atau kita menjauhinya, maka kita akan mendengar uh, suaranya lebih sayup-sayup gitu ya. Jadi, uh, bergeser ke yang lebih merah si panjang gelombangnya. Nah, kalau ini, kalau diterapkan di astronomi, jadi kalau ada objek-objek yang bergerak menjauh, bergerak uh, mendekat, itu akan ada. Uh, mereka akan memberitahu kita melalui uh, spektrumnya. Jadi spektrum galaksi itu itu dibangun dari spektrum bintang. Jadi bintang itu punya tadi punya uh, sidik jari tertentu di uh, di spektrumnya. Maka jika kita bandingkan gitu ya, misalnya ada unsur apa, dia akan menempati suatu uh, lokasi tertentu atau panjang gelombang tertentu di spektrumnya. Maka jika dia bergerak, maka si garis tadi akan bergeser gitu. Jika dia bergerak menjauh maka akan bergeser ke yang lebih merah. Maka jika dia bergerak mendekat dia akan uh, si unsur tadi uh, si garis unsur tadi akan bergeser ke garis lebih biru. Nah perbedaan itu terhadap uh, yang tadi diukur misalnya di laboratorium gitu ya si unsur tadi maka perbedaan itu yang akan memberikan clue uh, atau pergeseran merah itu yang akan memberikan clue jarak si objek tadi itu sejauh apa sih dari kita? Oke. Okay. Nah, kalau teman-teman mengikuti misal Nobel itu ya, Prize Nobel. Jadi dulu uh, ada Nobel tahun 2001 gitu ya tentang uh, supernova yang meng uh, rekonstruksi uh, salah satu pekerjaan dari Bapak Edwin Hubble. Jadi pada tahun dulu Bapak Edwin Hubble ini uh, mengukur mengukur jarak menggunakan tadi menggunakan spektrumnya gitu ya mengukur jarak tentu kita tidak berbicara akurasi pengukurannya gitu ya tapi ketika dia mengukur jarak dia mendapati bahwa ada relasinya nih relasi eh, antara eh, si jarak objeknya dengan si kecepatannya jadi semakin jauh objeknya dia ternyata bergerak menjauhi kita semakin dengan kecepatan yang semakin besar gitu Artinya apa jika kita uh, ketahui kemiringan garisnya berapa gitu ya maka kita akan mendapati oh sangat mungkin bahwa si objek tersebut itu ber, karena berada di alam semesta gitu ya dalam uh, ruang waktu di alam semesta maka sangat mungkin si ruang waktunya itu yang mengembang gitu maka ini menjadi clue bahwa objek objek yang uh, kenapa objek objek yang jauh itu menjauhi kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke, jadi untuk objek-objek yang jauh, penentuan redshift itu menjadi krusial karena itu menentukan jaraknya. Oke, untuk jika kita berbicara ini objek yang jauh-jauh gitu ya, galaksi-galaksi sampai red pergeseran merah 11 itu sangat jauh gitu ya dan lebih dari, dari itu, tapi ada sebuah objek kajian gitu di astronomi yang kita sebut sebagai batas pengamatan alam semesta alam semesta maksudnya ya batas alam semesta yang bisa diamati itu dari uh, kos, uh, cosmic microwave background jadi kosmik uh, uh, latar belakang gitu ya ilustrasinya adalah kurang lebih seperti ini jadi kalau kita cari bumi gitu ya jadi bumi itu sebagai pusat pengamatan Nah, jika kita eh, mencoba untuk mengamati seluruh lapisan langit gitu ya maka kita akan mendapati ada sebuah keunikan di mana kita akan mendapati eh, temperatur yang kurang lebih sama gitu ya dan temperatur itu ternyata dari alam semesta dini di alam semesta yang paling jauh yang bisa kita amati, ini bukan berarti batasnya selesai sampai sana, karena setelah itu kita tidak punya akses untuk uh, belum punya akses atau tidak punya akses untuk melihat uh, setelah uh, sebelum si uh, peristiwa ini terjadi, jadi uh, ini merupakan uh, batas terjauh. Nah, hanya masalahnya adalah jika kita berbicara alam semesta akan sulit jika kita berbicara dalam tataran ruang. Kenapa demikian? Karena alam semesta itu entitasnya ada ruang dan waktu. Jadi kalau saya tulis ruang, spasi waktu, nah kali ini saya gabungkan ruang waktu. Jadi kalau berbicara alam semesta kita berbicara ruang waktu. Jadi entitasnya bersatu gitu ya. Nah, eh jika tadi saya menyinggung kecepatan cahaya punya limit, maka jika kita mengamati objek yang semakin jauh, berarti kita berbicara jauh ke masa lalu. Jadi akan relevan rasanya jika kita berbicara batas alam semesta itu berbicara dalam ranah waktu itu. Kalau kalau dalam ranah ruang, eh, kayaknya akan sulit. Kayaknya kalau kita berbicara tadi eh, batas, kalau berbicara alam semesta ya alam semesta itu punya batas itu. Tapi bisa dikatakan juga eh, kita tidak eh, tidak tahu tepinya di mana karena mungkin sangat mungkin alam semesta tidak bertepi. Nah untuk eh, di akhir. Uh, saya tunjukkan ini bukan berarti uh, disclaimer ya, bukan berarti bahwa alam semestanya bentuknya seperti ring ini gitu ya. Ini hanya ilustrasi jika kita tempatkan bumi atau ya matahari dan bumi berada di pusat. Pusat itu bukan berarti bumi sebagai pusat, tapi sebagai bukan sebagai pusat alam semesta, tapi sebagai pusat pengamatan. Gitu ya. Jika kita mengamati objek-objek tadi kita ukur letaknya di mana, kita ukur jaraknya berapa, dan kemudian kita uh, plot dalam uh, logaritmik gitu ya, biar jadi indah seperti ini, dalam logaritmik, maka kita akan mendapati bahwa batasan terakhir yang bisa kita amati dengan teknologi sekarang yaitu adalah tadi, CMB tadi, Cosmic Microwave Background. Gitu. Jadi, uh, kita berbicara batasan alam semesta ya itu tadi uh, cosmic microwave background. Oke, okay. sampai sini uh, materi uh, dari saya dipersilahkan mungkin moderator atau Mas Deni. Oke, okay. uh, baik uh, rasanya malam ini kalau kita tidak mengamati bulan rasanya tidak afdol ya. Nah, kebetulan bulan sudah cukup tinggi berada di Timur dan baru saja teleskop saya arahkan ke Timur dan mari kita lihat bulan hari ini. Nah inilah bulan yang baru saja muncul di Timur. Mungkin kalau teman-teman melihat bulannya ini kok, kok tampak agak blur ya? Karena ternyata di sebelah Timur sana agak sedikit berawan, jadi ini uh, blurnya disebab, lebih disebabkan oleh turbulensi udara. Dan saat ini bulan istilahnya sedang Uh, warning gibaus ya istilahnya jadi bulannya sudah cembung sudah lewat dari bulan purnama. Nah di sini jadi teman-teman sekalian uh, yang mau memotret siapkan perangkat dan untuk uh, mengukur jarak kembali cerita ukur jarak rasanya kalau bulannya seterang ini kita akan agak kesulitan mengukur jarak bulan karena pasti bintang-bintangnya akan tak terlihat jadi saran saya kalau misalnya kita mau eksperimen mengukur jarak bulan pakai paralaks carilah waktu ketika bulannya sedang sabit nah kira-kira seperti itu pengamatannya saya tutup dengan foto bulan ini baik mungkin saya kembalikan ke MC Luar biasa sekali ya penjelasan dari Kang Anton maupun Mas Denny. Ini kita dibawa kemana-mana dari tadi, dari global cast cluster ke supernova, ke ambulan Redshift shift tadi, kemudian ke ujung alam semesta, kemudian balik lagi ke bulan. Saya yakin ini teman-teman yang sedang menonton, walaupun kepalanya berasap, tapi hatinya luar biasa bahagia pasti ya. Karena kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Kang Anton dan uh, Mas Denny kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ini yang sudah tidak sabar menunggu pertanyaannya dijawab. Saya bacakan saja ini pertama dari Iswanto Adi Setia Utomo. Benda-benda angkasa itu bergerak. Apakah lambat laun rasi-rasi bintang yang sudah ada itu akan berubah bentuk? Contoh rasi Scorpio tahun 2020 dengan rasi Scorpio tahun 2030 apakah berbeda dan sesignifikan apa bedanya? Silakan dijawab. Baik, uh, saya jawab pertanyaan ini ya. Uh, untuk perubahan bentuk rasi kalau hanya kita melihatnya dalam rentang kira-kira 10 tahun rasanya itu tidak cukup ya waktunya melihat adanya pergerakan bintang. Nah, jadi kita mungkin butuh melihat eh uh, rasinya itu sekitar seribu tahun dalam rentang seribu tahun baru kita melihat adanya sedikit pergeseran bintang-bintang anggota rasinya itu. Apalagi kalau seandainya rasi disusun oleh bintang yang sangat-sangat redup, maka kemungkinan bintangnya itu lebih jauh lagi, maka proses pergeseran atau perubahan bentuk rasinya akan butuh waktu lebih lama lagi. Maka mungkin kita bisa bilang sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang, rasi-rasi di langit itu tidak tidak jauh berbeda ya bentuknya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, seperti itu ya mungkin kita perlu menunggu uh, berjuta-juta tahun dulu ya biar kelihatan signifikan gitu ya, Mas Den ya. Ya, kalau juta tahun akan berubah total semuanya. Ya. Udah buyar semuanya. Oke, selanjutnya ini uh, sepertinya pertanyaan yang tepat untuk dijawab oleh Kang Anton nih. Dari Aditya Budi Harmegi, bagaimana fenomena gravitational lensing berperan dalam pengukuran jarak di alam semesta kita? Silakan, Mas Anton. Oke, okay, terima kasih untuk uh, Mas Aditya. Uh, oke, okay, kalau berbicara uh, gravitational lensing, maka kita berbicara bahwa yang menyebabkan uh, gravitational lensing sendiri itu gravitasi gitu ya. Dan untuk fitur yang membentuk misalnya kalau kita berbicara len, strong lensing ada arc gitu ya yang terbentuk maka arc itu terbentuk karena ada kondisi tertentu yang dipenuhi kondisi tertentunya itu ada konfigurasi uh, si objeknya ada sumber di belakang sana ada sebuah benda yang punya gravitasi yang cukup kuat di antara pengamat dan sumber nah kemudian faktor selanjutnya adalah faktor jarak hanya konfigurasi jarak tertentu sajalah yang akan menyebabkan objek-objek uh, itu melengkung. Gitu. Makanya uh, gravitational lensing ini uh, bisa menjadi uh, pengukuran yang independen daripada cara-cara yang lain karena dia murni uh, berbicara gravitasi dan relativitas umum tanpa dibumbui dengan misalnya ada uh, fisika yang dari uh, konsep uh, apa misal bintang atau apa gitu ya tidak jadi itu independen yang tadi saya highlight lagi bahwa konfigurasi tertentu lah yang menyebabkan uh, kita bisa melihat fenomena si uh, gravitational lensing sehingga uh, ini akan menjadi penentuan jarak yang independen daripada penentuan jarak yang lain begitu kurang lebih oke okay, uh, mungkin nanti kalau tidak begitu terbayang perlu uh, belajar private dulu ke Anton mungkin ya Oke, okay, pertanyaan selanjutnya ini dari uh, Adam Radiman: apa yang menyebabkan benda langit itu bergerak? Apakah karena gaya gravitasi masing-masing objek, atau ada energi lain nih yang menyebabkan itu? Silakan dijawab, Mas Denny atau Kang Anton. Silakan, Mas Denny dulu. <laughs> Oke, okay, uh, baik. Uh. Betul. Jadi yang paling dominan mengaruhi ya tentu gravitasi. Nah, setiap benda mengitari sesuatu. Contohnya di tata surya kita, planet-planet akan mengitari benda dengan massa yang lebih besar, yaitu matahari kita. Matahari kita juga akan bergerak ke arah tertentu mengelilingi sesuatu, yaitu pusat Bima arti kita yang menurut penelitian isi, uh, di tengahnya terdapat supermasif black hole yang katanya masanya sekitar 4 Juta matahari jadi betul, semua benda-benda itu bergerak sampai skalanya galaksi, kira-kira seperti itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke ya, selain tadi ya, gravitasi juga kita berbicara historisnya. Gitu, kalau kita berbicara misalnya tata surya saja ya, ketika pembentukannya itu kan si awan itu kolaps gitu jadi dia punya momentum sudut momentum sudut itu nanti dimanifestasikan ke gerak gitu. jadi ketika si benda-benda itu sudah berbentuk menjadi planet atau asteroid dan sebagainya dia punya tadi bawaan tadi gitu ya jadi dari bawaan historinya tadi dia punya energi yang di, di, disalurkan ke benda tersebut maka dia akan terus bergerak itu salah satu tambahannya Ya seperti itu. Jadi tidak ada yang diam di alam semesta ini ya, Kak Anton dan Mas Tini ya. Dari atom sampai galaksi semuanya bergerak. Hmm. Itu. Oke okay, selanjutnya ini dari uh, Gusti Putu Surya Govinda Atmaja. Bagaimana cara mengukur atau melihat benda yang sangat kecil di alam semesta seperti lubang hitam? Nah, silahkan. Oke okay. uh, saya dulu mungkin ya. Kalau lubang hitam uh, Uh, karena dia harus mempertahankan uh, reputasinya sebagai benda hitam, maka dia harus uh, membuat orang-orang itu -orang punya trik tertentu untuk mengetahui keberadaannya, yaitu adalah lubang hitam. Jika kita mengamati langsung, itu sulit, uh, tapi kita bisa mengetahui efek yang disebabkan oleh lubang hitam uh, kepada lingkungannya. Contohnya jika kita berbicara pusat galaksi kita yang sangat mungkin di sana ada black hole gitu ya, supermassive black hole. Jika ada objek-objek yang berada di sekitarnya dan dia juga mengorbit si uh, black hole tadi, maka kecepatan orbitnya itu akan sangat cepat gitu. Dan itu terbukti dari pengamatan. Ternyata ada bintang-bintang yang super cepat gitu dari bintang-bintang pada umumnya. Nah itu uh, jika kita hitung dari rumusan Newton misalnya gitu ya, uh, Kepler dan Kepler misalnya kita tahu kecepatan orbitnya berapa, nanti akan tahu kira-kira masa totalis sistemnya berapa. Jika kita tahu bintang itu kisarannya berapa, masanya berapa, maka sisa yang besarnya itu akan sangat mungkin dari supermassive black hole. Nah, kemudian karena kita tahu kira-kira lokasinya di mana, nah sekarang sudah bisa di follow up nih dengan menggunakan Oh, teleskop radio gabungan dari seluruh teleskop uh, bukan seluruh hampir teleskop-teleskop uh, besar radio di dunia gitu untuk langsung memotret ke arah black hole-nya. Tapi sekali lagi bukan black hole-nya tapi uh, uh, piringan sekitarnya gitu. Yang uh, karena gravitasinya kuat, tentu saja dia akan dikelilingi oleh si piringan-piringan uh, yang seperti kita lihat di uh, gambar uh, yang apa ring black hole yang kemarin uh, sempat heboh gitu. Ya, begitu. Oke, jadi sangat tricky sekali yang mengetahui black hole ini. Oke, ini satu pertanyaan terakhir dari uh, Edi Saputra. Sampai sekarang, apakah para astronom telah berhasil memperkirakan bentuk alam semesta? Alam semesta, uh, uh, karena alam semesta mengembang dipercepat, terus bagaimana terkait dengan batas alam semesta? Jadi seperti apa batas alam semesta? Silahkan. Kak Anton atau Mas Denny mau oh, mas Dany dulu mas, uh, oke okay. uh, baik uh, ya eh, bisa katakan kita belum tahu ya uh, ujungnya alam semesta itu uh, di mana ya jadi semua itu masih terbatas dengan teknologi dan kemampuan kita Nah jadi kalau misalnya kita melihat gambaran-gambaran alam semesta yang bentuknya seperti kita berada di dalam sebuah bola ya itu bisa katakan mungkin penyederhanaan ya agar kita bisa lebih mudah memperhitungkan kira-kira seperti itu jadi ya belum tahu juga bentuknya seperti apa kira-kira mungkin saya seperti itu silakan mas Anton oke okay. tadi uh, sebenarnya kalau uh, kita menyebutkan uh, tadi uh, alam semesta dipercepat gitu ya Alam semesta dipercepat itu kan tadi dari pengamatan supernova, gitu ya. Mungkin didukung oleh pengamatan yang lain, tapi jika kita berbicara ujungnya akan seperti apa, sebenarnya itu pertanyaan lain, gitu. Kita butuh data pendukung lain karena data yang sekarang itu masih berbatas pada jarak-jarak yang, anggaplah, masih jarak-jarak dekat. Gitu, kita butuh lagi tambahan jarak-jarak yang sangat jauh untuk mengetahui kira-kira nanti kan akan ada beberapa model itu apakah alam semestanya itu akan kolaps, apakah alam semestanya akan mendingin, apakah alam semestanya akan seperti ini aja itu bergantung pada pengamatan uh, berikutnya. Jadi ada beberapa skenario. Nah, kalau masalah bentuk mungkin uh, bentuk di sini jangan dibayangkan bentuk seperti yang biasa kita indra gitu, kotak atau apa gitu. Tapi mungkin lebih ke efek uh, apa ya? Lebih ke apa ya istilahnya itu uh, uh, Karena pengisinya itu sangat mungkin menyebabkan si alam semestanya itu punya geometri tertentu, mungkin lebih relevan geometri uh, secara matematiknya apa, tapi kalau berbicara bentuk, uh, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Terus tadi yang terakhirnya apa ya? Uh, Berakhir apa ya? Teoca tadi yang terakhir batas alam semesta sih, ujung alam semesta. Oh, batas. Kalau batas eh, yang tadi eh, batas sebenarnya kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah batas eh, dari eh, teknologi pengamatan kita ada tadi CMB, gitu ya. CMB itu eh, merupakan batas eh, pengamatan eh, yang bisa kita indra paling jauh. Oke, okay. sudah semua, berarti ya. Terima kasih banyak. Jawabannya, uh, Mas Denny dan Kang Anton. Ini semua pertanyaan sudah terjawab semua. Uh, mungkin sebelum kita tutup, saya minta uh, closing remarks dulu ya dari kedua narasumber. Dipersilakan, siapa yang mau terlebih dahulu, Mas Denny atau Kang Anton? Silakan, Mas Denny, dulu deh. Oke, baik setelah kita tadi mendengar paparan tentang jarak betapa luasnya alam semesta ini bahkan bumi kita ini ke tetangga objek terdekat saja sudah lumayan jauh kadang-kadang ya kita berpikir mungkin bumi ini terisolasi ya kali ya terhadap objek-objek yang lain karena saking jauhnya dan bumi ini satu-satunya tempat tinggal kita dan kalau kita ada sesuatu dengan bumi kita, kita mungkin akan sulit mengungsi kemana. Jadi, uh, marilah kita jaga bumi kita, terutama masa pandemi ini. Uh, marilah kita seling menjaga, seling berbagi agar pandemi ini segera berakhir. Dan teman-teman bisa segera datang ke Boska agar kami bisa bercerita lebih panjang lagi, karena dengan webinar ini kita waktu kita terbatas. Tapi kalau kita bisa ber bertemu, saling uh, bercerita mungkin. Para astronom itu bisa katakan orang yang cerewet kali ya, karena cerita panjang lebar macam-macam, kira-kira gitu. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bertemu kembali di observatorium boska. Silakan, Kak Amin. Semoga pandemi segera berlalu. Silakan, Kang Anton, Mau okay. Ya, kita tadi sempat bahas gitu ya tentang bagaimana evolusi atau revolusi pemikiran manusia terhadap eksistensinya di alam semesta itu dan ketika kita uh, ber, ber, berawal gitu dari apa yang kita Indra yaitu dari tanda-tanda di alam semesta dan kemudian kita validasi dengan sains itu memerlukan proses yang panjang gitu dari geosentris ke leosentris pun memerlukan waktu berabad-abad nah pertanyaannya adalah apakah kita sekarang bergerak maju, bersiap untuk bergerak maju, atau kembali lagi. Gitu, membahas teori-teori yang sudah usang dan uh, sebenarnya sudah di-reject uh, secara uh, observasi dan fakta uh, eksperimen lainnya. Jadi, mungkin itu dari saya. Luar biasa, eh, Kang Anton dan Mas Denny! Saya pikir kita sudah mendengar sangat banyak dari tadi, dan ini sudah sangat lebih dari cukup sebagai bahan renungan yang luar biasa di malam minggu ini. Ya, eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Anton dan juga Mas Denny saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman astronom Observatorium Bosca di belakang layar yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sampai sekarang setia menyaksikan streaming acara kita di YouTube. Juga tentunya kepada peserta webinar. Saya mengingatkan nanti di akhir acara akan ada survei. Saya mohon teman-teman untuk mengisinya. Nanti linknya bisa teman-teman lihat di di video outro nanti ketika acara ini ditutup atau nanti admin akan mengirimkannya via chat. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan e-card webinar ini. Silakan ditunggu saja besok akan dikirimkan oleh tim kami. Dan untuk teman-teman yang kelewatan menyaksikan acara ini, tunggu saja nanti akan ada rekamannya di kanal YouTube Observatorium Boska. Oke okay, mungkin uh, itu saja uh, dari kami semua semoga uh, ini menjadi malam minggu yang uh, mencerahkan ya untuk teman-teman semua. Terakhir saya tutup dengan pantun ini uh, Kang Anton uh, Kang Anton menyulam Mas Denny bermain sulap. Selamat malam salam langit Pilaf. Hai terima kasih semuanya.